Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara Malaysia, Bukit Mentajam. Dan sekarang saya tinggal di selatan Malaysia, Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya, Kursus Intensif Inggeris Dr. Lee's Method. Dan hari ini kita sudah sampai ke bab ke-29. Dan selepas itu, yang terakhir, bab ke-30 dan tutup tirai. Saya habis, saya sudah tamat, sudah habis 30 bab dan selepas itu live. Jadi sila sertai live saya di YouTube Bahasa Melayu, di Facebook saya Bahasa Cina live itu. Dan lepas itu saya akan muat naik buku saya level 2, ditulis dalam Dwi Bahasa, diterbitkan pada tahun ini. Dan buku ini mempunyai 40 bab. Setiap soalan, setiap muka surat, setiap bab saya akan memuat naik di YouTube channel saya dan juga di Facebook saya. Jadi jikalau kamu ingin menonton sahaja, boleh juga. Jikalau ingin membeli, boleh juga. Ada level 1, ada level 2. Jadi atau dua-dua satu kali membeli, sekaligus membeli pun boleh juga. Kalau ingin membeli, silalah WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay? Dan saya akan hantar buku itu kepada kamu. Jadi sekarang kita ke sini. Kita beralih ke si sebelah sini, lesson 29. Mula-mula saya ingin memberitahu kalian bahwa semuanya salah. Apa yang kita lihat di papan putih salah. Oke, okay? So terlebih dahulu saya akan pangkah semuanya. Lepas itu kita akan mengenal pasti di mana kesalahannya. Number 1, the eagle is very strong bird. Kerap saya melihat, tapi bukan ayat ini. Susunan ayatnya begini, struktur ayatnya begini. Jadi di sini satu perkataan telah tertinggal. The eagle, burung helak, ialah seekor burung yang sangat kuat. Seekor, maka e itu sudah tertinggal. Sebab itu ayatnya salah. So apakah jawaban yang tepat? The eagle is a very strong bird. Kalau ditulis begini, maka ayatnya sudah tepat. Ataupun di samping the, kita juga boleh menggunakan and. Sebab sebutannya A, E, I, O, U, vokal itu, kalau satu kita gunakan and. An eagle is a very strong bird. Jikalau kita gunakan the, a, and, dan kita tidak ada S di belakang, tidak ada S di belakang, ini bermaksud penggunaannya itu sebagai suatu fakta, sesuatu yang sudah menjadi kenyataan. Maka kita boleh gunakan the ataupun a tanpa S untuk orang, binatang, benda ataupun tempat. Alright? Yang kedua, elephant can live up to 80 years of age. Yang mana salah? Yang ini salah. Saya inginkan kalian ingat di sini. Apabila kita menggunakan atau menulis atau bertutur dan kita sebut tentang seorang, seekor binatang, sesuatu tempat ataupun sebuah benda, nama, contohnya nama Am, kalau kita bermula dengan nama Am, ya.
yaitu orang, binatang, benda, ataupun tempat. Dan kita gunakannya di awalan ayat, di perkataan pertama. Kita tidak boleh tulis begini. Tidak boleh. Jadi ada tiga cara kita boleh membuatnya. Orang, binatang, benda, ataupun tempat. Jadi saya akan buat tiga yang tepat. Mula-mula elephant, jikalau di terletaknya di perkataan yang pertama, kita harus tambah S. Sama ada binatang, benda, tempat, ataupun orang. Oke, kita mesti ada S. Jikalau lokasi perkataan itu perkataan yang pertama dalam ayat. Jikalau ia adalah orang, binatang, benda, ataupun tempat, cara yang tepat tambah S dulu. Tetapi ianya mesti bermaksud fakta, sesuatu kenyataan, bukan beberapa ekor tetapi semua gajah di dunia ini memang boleh hidup sampai umur 80 tahun. So, elephants can live. Live up maksudnya hidup hingga 80 years of age. So, ini pertama, sudah betul. Yang kedua, kita kekal elephant tetapi hadapan mesti ada a atau n ataupun the. So di sini saya ikut di sini the elephant. Kalau kita tulis the elephant itu jangan tambah s sebab maksud kita fakta, kenyataan. Oke, bukan gajah yang tertentu, semua gajah di dunia ini, jangan tambah S. So, sama juga can live up to 80 years of age. Begini, ayatnya sudah betul. Dan ketiga, gunakan N sebab A, E, I, O, U, bunyi vokal. Bahasa Inggris, vowels, A, E, I, O, U. Kita gunakan N. Jadi, jawaban yang ketiga, kita tulis N. Tetapi jangan ada S di belakang sebab N itu bermaksud satu. Kalau the, kita juga tidak tambah S. Sebab apa? Sebab kita sedang menggunakan ayat berfakta. Kita sedang menyebut sesuatu yang menjadi kenyataan. So, sama ada kita cakap elephants tambah S. Kalau tidak ada S, tulis the atau N ataupun a di hadapan. Okay, untuk bermaksud kenyataan. Kemudian sama, can live up to 80 years of age. Jadi, jikalau begitu, ayatnya sudah tepat. Number 3, Rata's father is in good mood today. Salah. Is in a good mood. Sebab mood itu boleh kira. Mood itu kita tahu kan, perasaan kita. Good mood maksudnya perasaan kita macam tidak marah. Kita rasa okey-okey, gembira. So good mood. Kalau bad mood, emosi kita turun. So mood itu boleh tambah S. Tapi di sini mood tidak ada S, maka kita mesti gunakan E untuk bermaksud suatu mood yang baik. Jadi jawabannya, Ramla's father is in a good mood today. Jawaban kita sudah tepat. Sudah betul. Mood itu memang boleh kira. Kadang-kadang kita tulis bahasa kiasan, macam menghiaskan tulisan kita, penulisan kita. Jadi kita boleh gunakan apa?
frasa yang indah, bahasa kiasan. Kita boleh cakap begini. I appreciate the changing moods, tambah S sebab boleh kira, of the. Ini bagus tau. Apa itu changing moods of the sea? Ini benar. Kadang-kadang kita berdiri di hadapan laut, kita tengok laut, kadang-kadang bergelora, kemudian sekejap saja dia turun, kemudian sekejap lagi dia tenang, begitu. Jadi seperti manusia, so kita menggunakan frasa ataupun bahasa kiasan untuk menghiaskan penulisan kita. Kita cakap begini, laut itu berubah-ubah seperti perasaan emosi manusia. Kadang-kadang garang, kadang-kadang baik, kadang-kadang marah. Jadi, the changing moods of the sea. Cantik kan? Kita boleh tulis begini. Alright? And lastly, the children go to the bed at 9 o'clock at night. Di mana salah? Ini salah. Sebab ini frasa. Pergi tidur itu memang tidak ada. Tidak ada. Tiga perkataan, satu maksud. Tidur. Go to bed. Bukan go to the bed. Tapi ini kerap ada orang buat kesalahan. Jadi kita coba ingatlah, ya. So jawabannya, the children go to bed. Tiga perkataan satu erti. Dia mesti bersama-sama. At 9 o'clock at night. Dan sudah tepat. Okay, jadi saya buat satu ulangan. Ingat bahawa kalau kita sebut satu, kita mesti ada a atau n di hadapan. Atau mungkin the lah kalau tersebut. Kalau kali kedua kita sebut perkara yang sama. So ingat bahawa kalau kita menyebut tentang seorang, seekor binatang, sebuah atau sesuatu situasi, maka kita mesti ada a ataupun n di hadapan. Di sini a strong bird. Tak boleh cakap strong bird sahaja atau a very strong bird. Kedua, ingat bahawa orang, binatang, benda dan tempat jangan kita tulis singular, maksudnya satu di hadapan ayat-ayat salah. Kalau kita mau, kita mesti tambah S. Elephants, ataupun girls, ataupun schools, sekolah, tempat, ataupun pencils, tambah S. Kalau ianya wujud di perkataan yang pertama. Jikalau tidak, kita mesti tulis the atau n atau a. Kemudian di belakang tidak ada s. Dan maksud yang kita ingin menyampaikan ialah ia adalah satu fakta, ia adalah satu kenyataan. Yang ketiga ini mood itu boleh kira. Jadi a good mood, a bad mood mesti ada a ataupun moods. Boleh tambah S seperti the changing moods of the sea. Dan lastly, pergi tidur, go to bed. Bukan go to the bed. Atau lagi teruk, go to a bed. Itu lagi teruk, tak boleh. Jadi go to bed sahaja. Okay, setakat ini sahaja. Sehingga kita berjumpa di lesson yang terakhir, lesson 30. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi for the last lesson dan tutup tirai. Okay? Jadi pada lesson ke-30 saya akan beritahu live itu bila. Untuk bahasa Melayu tetap di YouTube. Untuk bahasa Cina di Facebook. Okay? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan selamat tinggal.